2016 kena serangan jantung. Terus kayak enggak terima gitu sama Allah. Seujon, kenapa? Karena waktu itu 2 hari kena serangan jantung itu setelah jadi bikin musola di sebuah event otomotif di Senayan ya, GBK. Kok musola kan mulia kan gitu loh, maksudnya buat pengunjung, orang bisa sholat, bisa ya macam-macam lah gitu loh, bisa ngaji, penuh banget 2 hari itu event tuh. Malah hadiahnya dikasih serangan jantung gitu. Ya, sejak itu kenapa Pak? Enggak, udah lanjut aja. Jadi sejak itu jadi kayak enggak terima lah, kok bisa kena serangan kayak gini gitu. Akhirnya setahun tuh, agak hampir setahun lah gitu loh, cari kenapa bisa begini gitu. Terus sempat ke alternatif, kena serangan jantung itu belum mau pasang ring gitu. Itu duit juga sih masalahnya kan. Sampai akhirnya disuruh sama istri untuk tahajud 40 hari yang harus tiap malam sih, tapi 40 kali gitu lah, sama hampir 2 bulan lah. Seumur hidup kagak pernah tahajud ya. Itu baru tahajud, lucu tahajudnya juga itu. Pertama-tama awal-awalan pindah-pindah gitu loh, biar supaya inget rokatnya. Kalau enggak kan misalnya satu tempat gitu loh, terus itu pasti lupa, wah ini yang keberapa nih, yang keberapa ya. Ya alhamdulillah jadi sudah terbiasa. Terus kalau ditanya dapat apa sih di tahajud itu gitu, yang jadi dapat itu jadi ngerasa bahwa ini alert, ini sign, ini tanda bahwa Allah tuh masih sayang. Kenapa? Karena ada banyak kan teman-teman yang tidak dikasih kesempatan untuk seperti yang jadi alamin gitu ya. Sujud lagi nggak dikasih kesempatan, langsung aja diambil, kelar deh gitu loh. Ini kan kita dikasih kesempatan, oh ya Allah sayang gitu loh, kita disuruh sampai merasa bahwa ini masih ada PR nih dalam hidup gue nih, jadi gue harus bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi buat diri sendiri, terutama buat keluarga dan juga buat orang lain kalau bisa. Oh banyak, iya banyak, karena kan ya tahu sendiri lah, siapa sih nggak kenal Edwin Jody dulunya kayak gimana sih, pasti kan mereka juga sempet kaget, kok begini sih nih orang gitu loh, dengan tampilannya kayak gini, kayaknya enggak deh gitu kan. Nah itu misalnya lagi ada, mungkin ya lagi di grup ya, di grup WhatsApp tuh lagi rame, waktunya sholat sebulan, dua bulan, lama-lama enak juga, ganggu banget, ini annoying gitu loh. Ya sempet kayak gitu, tapi alhamdulillah karena dijalaninnya terus ya, kita enggak putus, kita tunjukin kita itu siapa. Terus mereka akhirnya bisa ngerti gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.